Nah. Ini bawaannya banyak sekali. Mau ngambil. Kita bawa oleh-oleh sedikit ya. Ya. Penting adalah. Sekarang kita mau menuju ke mana, Min? Ke Terminal Biwangan. Kita sudah pesan tiket Sinar Jaya. Sip class ya. Jaya banget. Untuk kamu yang paling sip. Halo, bohong. Sesampainya kita di halte Trans Yogyakarta Malioboro, kita siap-siap menunggu bis tujuan Giwangan ya. Nah, perlu diingat kalau bis yang tujuan Terminal Giwangan itu nomor 3A. Ya, cus. Ada barangnya? Belum datang. PO Sinar Jaya Giwangan. Lewat Prowo lewat Pak Lurah. Kan di bagian di kirimnya ini. Buka. Terus aku dari Lebak Bulus. Bus yang Lebak Bulus. Itu mas. Ini tadi tiketnya sudah kita tukar seat class Sinar Jaya, nanti berangkat jam 3 sore. Sementara nunggu bis, ini bis karena ini masih jam satuan, jadi masih nunggu 2 jam lagi. Kita makan dulu, salat zuhur dulu ya. Oke, yuk. Ya, kita posisi di Terminal Giwangan masih menunggu di Sinar Jaya Sidwas. Belum datang, saat ini pukul 3 kurang 15. Jadi mungkin 15 menit lagi baru datang ya. Situ ada Hiba Putra sedang menunggu penumpang. Gino. Ada bis Mulyo jurusan mana ke Jogja mana ya, nggak begitu hafal. Terus di sana ada bis Eka. Sepertinya itu kali ya bisnya baru datang. Di pojok sebelah sana tuh. Nomor bisnya berapa tadi? Nah, itu sekelas. Nah, mudah-mudahan ini jadi bisa buruan kita ngadem di sana. Kita tunggu bisa parkir. Ah, ini dia. Perutnya gede amat.
Nanti dapat sendal hotel. Mantap. Maaf ibu. Gak apa-apa. Pakai sendal ya. Siap. Taruh. Nomor berapa? Nomor 10-12. Nomornya sebelah mana? Ini nih nih nih. Ini kursinya ya. Tempat itu, nah ini ya jadinya, jadi yang bawah itu, seperti lesehan. Ada TV. Ini ada TV. Ada mantel. Udah kurang lebih. Ini kita nomornya di sini. Oke, kita sampai naik apa? Bis ya? Iya. Seneng enggak? Seneng. Yang mana? Kursi yang pin yang ini sama ini. Terus yang belakang. Nah. Ini di sini sendiri, Bang. Kakinya lega banget. Enak. TV. Ini, Bang. Ya pasang itu doang. 9, 11. Aduh. Banget. 11. Dapat casan. Hai. Ini ada tempat minum. Ordeng. AC-nya. Amin, bisa tingkat. Toiletnya belum. Kamu mau di mana, Bang? Di situ. Kamu sih mau di bawah enggak ada. Penuh di atas sini. Ah, di atas. Takut jatuh, Pin, duduk situ. Oke. Hei. Oh, situ Pin. Iya, iya, iya. Ada TV juga buat menonton. Menonton apa? Apa aja. Nah, terus ada apa lagi? Ada AC, ada apa? Ada bisa tingkat. Tuh, oh, tingkat. Nomor berapa, Bang? 18-19. 18-19. Apa dia? Ya, oh, main game. Ya. Tuh. Ya. Sudah mulai jalan ya. Untuk di sini lumayan nyaman ya suspensinya. Dan yang terpenting si driver tuh bawanya sangat-sangat hati-hati dan sangat-sangat menjaga kenyamanan si penumpang. Sejauh ini sih kita merasa nyaman ya dengan fasilitas yang sudah ada, seperti ada TV dengan bermacam-macam video atau bermacam film, bermacam-macam game ya. Jadi anak kami pun merasa tidak bosan ya. Oke, kita lanjutkan lagi perjalanan. Kita meluncur dari Terminal Giwangan ke Terminal Bekasi atau ke ini, Depsos ya, Depsos Bekasi Timur. Cus. Ya, kita lihat kamar mandinya, toiletnya. Ya, biasa-biasa saja. Ya, lumayan bersih lah ya.
Ya, dan yang terpenting itu sebenarnya dari sebuah armada bis, selain keselamatan juga kenyamanan ya. Nah, salah satunya adalah perangkat-perangkat yang ada di sana, seperti kursi yang nyaman, ada konsol box di situ, ada tempat naro itu minuman, ada tadi TV ya. Nah, kursinya itu sangat nyaman karena kita benar-benar bisa selonjoran ya. Jadi perjalanan nggak bakalan terasa ya, malah justru semakin berkesan ya. Oke, lanjut terus. Kamar mungkin yang mana sih? Oh itu. Mungkin lagi nonton apa? Seperti saya bilang tadi, jarak kakinya lega banget. Kakinya benar-benar bisa full selonjoran. Sambil nonton TV, sambil makan snack, kita jalan terus, yuk. Thank you.
Erwin. Servis makan dulu. Kita udah sampai di tempat makan. Ayo. Bangun. Ayo, Bim. Udah sampai tempat makan. Mau sini dulu. Apa-apa kok. Dari sini ya, tunjukkan kan. Iya, kayak repot naik turunnya. Sobat yang udah kesana makan dulu, awas tumpah. Fire shot ayam. Yuk. Mau makan sari rasa. Gunung Harta. Angkat lagi, Win. Oh, ditutup. Siap. Ya. Apa? Kan kita lupa nggak bawa headset. Lampu-lampu ada apa aja? Ada ini, ada apa aja?
apa sedang? Thank you.
Yang dulu apa yang sama? Telepon? Iya. Telepon kok? Telepon. Emang penuh? Penuh. Senang sih deh.
akhirnya setelah menjalani perjalanan kurang lebih 7-8 jam ya, ya lumayan gak cepet lah karena emang drivernya kebetulan bawaannya memang santai dan memang penuh dengan kenyamanan, sehingga kita tiba tidak terlalu cepat. Dan memang itu yang kita harapkan, karena kalau terlalu pagi juga pagi banget ya, jam satuan gitu. Nah, oke, kita sudah sampai di Tol Timur dan memasuki area BTC, area Depsos, tempat pemberhentian. Yuk, cus. Kita putar balik dulu di pom bensin karena memang letak pemberhentian ada di sebelah kanan, sehingga kita harus putar balik ya, mundur terus ya. Kalau malam seperti ini pom bensin sudah tutup, jadi biasanya kalau mau putar balik kita masuk ke dalam sana, sekarang nggak bisa. Dadah, habis siap. Hey.